Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Kelir Dekal. Oke, di video kali ini kita kedatangan project pembuatan stiker dekal pada motor dinas polisi Republik Indonesia. Motornya seperti ini motor Kalik S. Ini sebelumnya udah pernah kita stiker, tapi sekarang kan aturannya beda karena untuk motifnya enggak ada warna merahnya. Ini yang model lama dan sekarang cuma berwarna biru seperti ini. Ini yang model sekarang untuk motor dinas kepolisian Republik Indonesia. Itu dominan warna biru. Untuk merahnya cuma sedikit aja sebagai line di atau garis luarnya ini di font polisi. Jadi seperti itu. Ini kita lagi proses pengerjaan. Ini yang sudah kita kerjakan sebagian sudah terpasang seperti ini. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin melakukan pemasangan stiker di kita, langsung kontak nomor kita yang ada di deskripsi, itu nomor WA kita, atau langsung menuju toko online kita yang ada di Shopee. Alamat sudah kita sertakan juga di deskripsi, tinggal klik langsung menuju toko online kita yang ada di Shopee. Jadi semua jenis, semua varian motor insya Allah kita bisa kerjakan. Untuk masalah harga, teman-teman bisa cek sendiri di Shopee kita, karena semua harga sudah tertera di situ sekaligus dengan ongkos kirimnya. Oke, itu aja untuk project kita kali ini. Teman-teman bisa tonton terus videonya sampai selesai. Untuk apa hasil jadinya dan proses pemasangannya, teman-teman bisa tonton terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.